Alfred Tennyson mengatakan, "Saya adalah bagian dari segala sesuatu yang saya temui." Kita menjadi kuat atau lemah dalam arti luas tergantung pada kualitas dan kuantitas karakter, kepribadian, pengetahuan, dan pengalaman yang kita peroleh dari orang lain. Kita menjadi kuat karena luasnya hubungan sosial kita. Kita tetap lemah kalau kita memutuskan tali hubungan kita dengan orang lain. Satu jenis sayuran tidak akan memenuhi kebutuhan makan minuman kita sehari-hari. Tubuh memerlukan bermacam-macam vitamin dan mineral setiap harinya kalau kita mau tubuh kita tetap sehat. Benak kita juga bekerja dengan cara seperti itu. Benak kita membutuhkan sejumlah makanan mental supaya kita melayani secara lengkap dan efektif. Kebutuhan ini paling baik dipenuhi melalui hubungan sosial dengan berbagai jenis orang. Hidup menjadi suatu perjalanan konstan untuk menemukan sesuatu. Bila kita bisa bergaul dengan orang lain, jika kita bisa berdialog dengan berbagai orang dari segala tingkat keinsangan, setiap orang yang berhubungan dengan kita mempunyai pesan-pesan penting bagi kita. Kalau kita mau mendengarkannya, menyerapnya, dan menerapkannya dalam proses perkembangan kita. Banyak orang yang merasa rendah bila berhadapan dengan orang hebat. Orang hebat yang saya maksud bukanlah orang yang punya banyak uang, melainkan orang yang telah memiliki sejumlah besar pengetahuan praktis, kebijaksanaan, dan pengalaman yang bisa membantu kita. Sungguh baik untuk menyadari bahwa pengalaman bisa dipindahkan. Melalui pergaulan dengan orang hebat, kita selalu bisa membawa pulang informasi tentang nilai-nilai praktis. Tanpa peduli pada kedudukan finansial orang, kita seharusnya bergaul bebas dengan semua orang yang punya orientasi ke atas. Orang yang terus bergerak maju. Orang yang benaknya berisi hal-hal yang positif. Orang yang memiliki cakrawala lebih luas dan ingin menangkap berkah hidup yang sejati. Kalau hati mereka murni dan karakter mereka kuat, maka hubungan sosial dengan orang-orang semacam ini jauh lebih berharga bagi kita daripada sekedar mendapatkan uang.